Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Multivitamin memiliki banyak manfaat dalam tubuh kita. Selain kandungan yang lengkap dalam menjaga daya tahan tubuh, multivitamin juga bermanfaat sebagai antioksidan. Produksi dan suplai untuk bergabung bersama kami dan juga Bu Jasmine ke depan. Tepat di hari perayaan ke-51, PT Kimia Farma TBK sebagai BUMN farmasi di Indonesia resmi meluncurkan produk baru, yaitu Sitamin, yang diadakan di Sarinah, Jakarta Pusat. Sitamin merupakan brand multivitamin yang terdiri dari 3 produk, yaitu Sitamin C Effervescent, Sitamin D3 1000 IU, dan Sitamin E 400 IU. Sitamin Plus 1000 mg merupakan tablet Effervescent dengan kandungan vitamin C 1000 mg, vitamin B6, vitamin D, kalsium, dan zinc yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh sehari-hari. Kandungan vitamin D ini untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan tulang dan gigi. Sementara kandungan di Sitamin E400 IU bermanfaat sebagai antioksidan untuk mencegah paparan radikal bebas. Produk ini sangat cocok bagi kaum milenial. Ya, jadi ini Kimia Farma merayakan ulang tahun yang ke-51 itu beberapa minggu yang lalu, dan dengan ulang tahun itu kita ada rangkaian beberapa acara yang kita gelar, ya udah kira-kira 3 minggu terakhir. Kita ada acara CSR dengan pemberdayaan UMKM, dengan bidan inspiratif, juga dengan sekolah-sekolah. Kita juga mengadakan berbagai macam lomba, apakah itu lomba olahraga, event lomba kecantikan. Kita juga ada banyak sekali acara seperti di hari ini ada door prize dan lain-lain, tetapi ini adalah puncak acara kita di mana kita launching brand vitamin dari Kimia Farma yang bernama Citamin. Untuk memeriahkan acara launching ini digelar acara Zumba, beragam games, door prize, dan penampilan band ternama tanah air. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.